Hello and welcome back to What the Hell Just Happened. Aku terbuka something else. Sorry about that. Okay, hari ni saya nak ceritakan pasal hardware pula. Kebanyakan orang tak dipandang macam benda ni benda yang simple. Dipandang macam alah, so hardware aja mesti kalau siapa ada komputer yang paling power itu yang boleh recording. Tak semestinya juga. Tengoklah komputer aku ni. Komputer aku bukan power sangat, i5 lepas tu 4GB dan selalu overheat. Itu yang paling penting, selalu overheat. Tak semestinya komputer tu power, komputer tu boleh record. Tak semestinya. Kalau kau, korang, geng-geng semua kat luar, okay, yang dengar ni, yang ada komputer yang crappy macam mana pun, dia boleh recording, just that ada cara dia. Macam for example, siapa ada desktop, itu yang paling untung. Pasal, selalunya, yang saya researchkan masa tu, lagi bagus ada dua hard disk dari satu. Dari satu hard disk. Kenapa? Pasal selalunya kalau ada satu hard disk, macam for example laptop ni, kita buat game kat sini, kita record pun kat sini. Recording ni bukan ni just apa tu, kita record saja. Recording ni dia akan guna hard disk kita segila-gila ni. Dia akan copy semua benda. Macam contoh ni, satu titik ni satu saat untuk recording. Dia akan tulis dekat hard disk tu. Sampailah hard disk tu mabuk. Lala itulah pasal kita akan dapat apa tu, video yang tak berapa cantik, video yang tak berapa licin. Hard disk ni saya akan gabungkan sekali dengan 60fps. 60fps, okay. So kalau boleh, kalau contoh kita bayangkan yang ni hard disk 1, yang ni hard disk 2. I know, yang ni laptop, bukan, yang ni tak semestinya hard disk 1, hard disk 2. Saya nak buat contoh je lah. Okay, contoh korang ada desktop, yang ni satu hard disk, yang ni hard disk kedua. Hard disk satu ni kau simpan lah game apa-apa ke, kau boleh suka letak kat sini. Tapi recording nanti, kalau boleh, savekan kat tempat hard disk yang lain. Kalau general, savekan output folder ni ke hard disk yang seterusnya. Jangan record kat external hard disk. Ulangi, jangan record kat external hard disk. Pasal external hard disk tak cukup power untuk recordkan benda ni. Kalau siapa ada hard disk SSD. Kalau siapa ada SSD, paling terbaik. Itu akan dapat paling terbaik. Memang tak akan lagging langsung lah. Senang cerita. Memang senang. Laptop macam saya ni memang kena bersabar sikit lah. Kalau siapa yang pakai laptop, kita kena matikan semua application-application kita yang tak guna. Baru kita akan rasa lega sikit. Itu hardware. Sekarang ni saya nak fokuskan kepada 60fps. Pasal saya takut apa tu, video ni pendek sangat tu pasal saya dah masuk 60fps kali. 60fps, orang tahu kalau kita main game apa-apa, dia akan pergi ke 60fps. Tak apalah, kita nak buka contoh dia ni lah kot. Boleh kot, harap-harap lah kau tak crash. Tak crash kan? Dang. Okay, contoh dia macam ni. Kalau saya main game ni, dia akan tunjuk ni 60fps. See here, 60fps. Yang sebelah kiri ni, dia akan tunjuk berapa FPS yang kita ada sekarang ni. Sorry sangat-sangat nanti aku potong suara tu. Sekarang ni kenapa saya dapat 26 sahaja? Saya tak dapat apa tu, full. Itu pasal saya record kat hard disk yang sama. Itulah pasalnya. Kalau contohnya lah, korang nak main LOL ke, korang nak main Minecraft ke, lagi-lagi Minecraft, jangan main full screen. Okay? Jangan main full screen. Pasal full screen tu nanti dia akan jadi korang record dalam true resolution. Itu salah tu. Kan saya cakap jangan record dalam true resolution. Boleh tak saya buat saya seorang je masuk create game? Boleh kot. So selalu dalam LOL. Okay, I'm back. Dan itulah namanya overheat. Laptop aku overheat. Okay, tadi cakap jangan record dalam true resolution. Okay, itu saja. Kalau Minecraft ke apa, kita record dalam biasa dan pergi ke DirectX dan target ke sana. Kalau kita pergi ke image ke mana? About ke? Tak tahulah. Nanti saya akan tunjuk balik kot. Dia akan tunjuk apa tu, berapa FPS ada kat situ. Itu nanti kita boleh tahulah di tengah recording ke tak. Ataupun kalau macam saya, saya suka record guna dua screen. Satu satu untuk monitor biasa, satu lagi untuk expand. So monitor yang sebelah kanan macam sekarang ni, saya boleh nampak recording suara saya, dan saya boleh nampak apa tu, saya boleh recording berjalan ke tak. Macam itulah. Ini pun kalau
Ini pun kalau tak ada orang kat rumah, saya boleh ambil TV kat depan. Kalau tak, pakai laptop je lah. Monitor laptop je lah. Nak beli, tak ada duit lah aku nak beli. Walaupun 150 je. Okay, so itu sajalah untuk software dengan 60fps. Rasa tak ada benda lain kot. Jangan rekodkan hard disk yang sama. Jangan main full screen. Dengan matikan semua unwanted programs. Itu sajalah rasanya untuk part yang ni. Saya akan pergi lepas ni, saya akan cuba benda lah nak record. Tak ingat. Games. Saya akan beritahu game siapa yang boleh record, apa yang tak boleh record. Thank you for watching. Thank you for sharing. Harap-harap korang dapat ilmu sikit dalam video-video yang aku buat ni. Yang ni bukan, macam saya cakap banyak kali lah kot, yang ni bukan the ultimate guide. Yang ni bukan korang kena ikut 100% yang aku buat. Semua benda ni terpulang kepada komputer yang korang pakai. Kalau korang pakai komputer kuat, tak ada masalah. Kalau korang pakai komputer crappy macam aku ni, baru kena betul-betul research apa yang perlu kita buat untuk dapatkan footage yang tak lagging. Kalau boleh 25fps tu pun dah kira okey. Macam aku punya Minecraft series tu sebenarnya 25fps. Thanks again for watching. Thank you for sharing. Thank you for liking. And I will see you in the next part.